Ketua Polis Melaka Datuk Raja Syahrum Raja Abdullah mengesahkan sudah mengarahkan anggotanya untuk meronda semua rumah ibadat di negeri itu. Ia termasuk surau dan masjid. Arahan itu dikeluarkan selepas penemuan beberapa ketul daging dipercayai daging babi di dua surau di Serkam Jasin. Dalam insiden pagi tadi itu, pelaku turut meninggalkan segulung nota yang ditulis di atas kertas manila. Bagaimanapun, Raja Syahrum berkata polis sudah mengambil semua bukti untuk ujian kimia bagi mengesahkan jenis daging berkenaan. Daripada siasatan awalnya, memang dipercayai ketulan itu adalah ketulan daging khinzir. Dan ketulan itu akan dibawa ke Jabatan Kimia untuk disemak. Di dalam sama ketulan itu adalah dua pelikat yang dia hantar digulung bersama dengan campakkan dalam surau itu. Adalah perkataan-perkataan yang saya tidak mau mention dalam ni, yang tidak sewajarnya dilakukanlah. Pada saya, orang yang buat ini macam orang yang gila lah. Tapi pihak polis mengklasifikasikan kes ini dalam Seksyen 295. Dibawakan kesesatan. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan isi nota yang ditinggalkan dan memaklumkan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Kesesatan. Sekitar jam 5 pagi tadi, jemaah surau Bukit Serkam menemui ketulan daging dan tulang di hadapan surau ketika hadir untuk sembahyang subuh. Sementara itu, Surau An-Nur yang terletak kira-kira 2 km dari Surau Bukit Serkam turut dikejutkan dengan penemuan ketulan daging oleh seorang pekerja pembersihan sekitar jam 9 pagi.